Ya, pemirsa, ajang Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh Award tahun 2024 mengundang reaksi positif di tengah masyarakat Batanghari. Masyarakat menilai ajang Kadis Tangguh Award menjadi wadah motivasi bagi para kepala desa di Kabupaten Batanghari. Ajang Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh Award saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Batanghari. Masyarakat menilai ajang Kadis Tangguh Award merupakan ajang yang dapat memotivasi para kepala desa di Kabupaten Batanghari untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memajukan desa di Batanghari. Masyarakat juga menilai ajang Kadis Tangguh Award akan berperan dalam menciptakan desa yang maju dan mandiri di Kabupaten Batanghari. Saya selaku masyarakat Kabupaten Batanghari menyambut baik ajang Kadis Tangguh Award 2024. Saya selaku masyarakat Kabupaten Batanghari juga berharap ajang Kadis Tangguh Award 2024 ini menjadi motivasi bagi seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Diketahui, saat ini ajang Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh Award tahun 2024 masih dalam tahap penilaian lebih lanjut. Sebelumnya, para dewan juri telah melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke 18 besar desa yang lolos guna menguji kevalitan data paparan yang dipaparkan saat tahap pemaparan. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.